kalau orang tanya jujur, antara bumi bulat, bumi sfera dengan bumi datar, bumi lepel ni, ustaz nak terima hak mana, nak pegang hak mana, nak percaya hak mana? Allah. Kan untuk berlangsungnya masa tu ada perputaran matahari. Ya, ya. Jadi nak bagi berhenti masa, Allah berhentikan pergerakan perjalanan matahari. Jadi sebenarnya kita persoalkan, bumi yang keliling matahari ke matahari yang keliling bumi? Jadi dalam konteks ni, bila kita yang tak reti sains ni, kita mempersoalkan, dan saya sebut awal-awal ni bukan bidang saya. Bila kita tak reti, kita tanya. Dan orang-orang tak reti tu sepatutnya jawab. Saya pun cuba fikir-fikir secara jujurnya, takut kita tersilap cakap, kadang-kadang kita tak perasan dan terlepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan mengaji bersama Ustadz Auni Muhammad ya guys ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau kita belajar bersama Ustadz Auni Muhammad, banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan. Nah kali ini kita siapkan dulu kopinya teman-teman, ya kan? Siapkan juga headsetnya. Kalau teman-teman nonton pakai TV, oke silakan nonton bareng bersama keluarga juga boleh ya. Kalau teman-teman istilahnya mau mendapatkan kebaikan, share video ini ya teman-teman, supaya banyak orang yang lebih paham dan tahu lagi tentang ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad. Nah tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go. Bumi ini dia jadi hal pula 2-3 hari ini kan. Pasal apa jadi hal? Jadi hal pasal kuliah-kuliah kita sebelum ni lah. Kita hanya mempersoalkan, kita hanya bertanya, sebab sains ni bukan bidang kita. Aha. Jadi hanyalah, takkan kerana kita mempersoalkan, kita bertanyakan, kita sudah dituduh sebagai macam-macam. Teori konspirasi lah, geng bumi datar lah, geng FE flat earth lah. Seingat-ingat saya lah, secara jujur, dalam kuliah-kuliah saya tak pernah membincangkan bab teori datar pun, tentang bumi datar pun. Dan saya tak pernah memberikan jawapan sama ada menyokong, menafi, menolak dan sebagainya. Tak pernah. Adakah kerana mempersoalkan dari sudut tu dan orang letak tajuk macam-macam, seolah-olah saya tu berada dalam golongan tu, saya berada dalam aliran tu? Tidak semestinya. Dan selebihnya kalau ada orang guna ilmu-ilmu yang saya ajar, ilmu-ilmu yang saya hujahkan untuk menyokong pandangan mereka, adakah salah dan silap saya? Contoh di mana kes ini bermula? Sebagai contoh, bila kita selalu cerita bab Bani Israel, bila kita cerita bab Bani Israel ni, selalu ada keterkaitan dengan kisah Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ni, bila sampai satu tahap mereka nak masuk bumi Kanaan, bumi Palestin yang Allah janjikan. Allah. Jadi secara ringkas, Nabi Harun dah wafat, Nabi Musa dah wafat. Kisah yang maklum bagi kita ialah siapa yang bawa masuk Bani Israel? Nabi Yusha yang Yusha jadi teman Nabi Musa dalam peristiwa belajar ilmu dengan Nabi Khidir tu. Jadi Nabi Yusha lah yang mengepalai, yang mengetuai Bani Israel selepas wafat Musa dengan Harun untuk masuk dalam tu. Jadi ringkas cerita, buat pemilihan di kalangan tentera dengan tiga sifat-sifat yang diceritakan dalam hadis Abu Hurairah. Jadi bila konteks peperangan tu ialah, peperangan tu berlangsung pada hari Jumaat. Peperangan tu berlangsung pada hari Jumaat dan masuk pada waktu asar. Masuk waktu asar. Dan tanda-tanda kemenangan sudah mula berpihak kepada Nabi Yusha dan Bani Israel. Bayangkan hari Jumaat, waktu asar, konteks peperangan tu hampir dimenangi oleh Nabi Yusha dengan Bani Israel. Tetapi mengingatkan demikian, kalaulah masa tu terus berlangsung dan berlalu masih tak menang, matahari akan terbenam. Bila matahari terbenam, bila matahari terbenam, malam tu akan jadi malam apa? Malam Sabtu. Dan kita faham, di sisi Bani Israel, hari Sabtu adalah hari Sabat, hari mulia, hari suci. Tak boleh bergaduh, tak boleh berperang, tak boleh membunuh, tak boleh menumpahkan darah. Tiba-tiba kita berperang nak menang ni, tiba-tiba masuk malam, oh kena berhenti. Jadi satu kerugian. Jadi waktu ni lah Nabi Yusha bermohon kepada Allah agar masa ni terhenti.
Jadi cara konteks masa diberhentikan dalam hadis ni ialah Allah menahan matahari itu daripada berjalan ataupun bergerak. Allah. Kan untuk berlangsungnya masa tu ada perputaran matahari. Ya, ya. Jadi nak bagi berhenti masa, Allah berhentikan pergerakan perjalanan matahari. Jadi bila berlaku ni, perang-perang menang. Bila menang, baru matahari sambung berjalan. Jadi dalam konteks ni, bila kita yang tak reti sains ni, kita mempersoalkan, dan saya sebut awal-awal, ni bukan bidang saya. Bila kita tak reti, kita tanya. Dan orang-orang hak reti tu sepatutnya jawab. Apa yang kita persoalkan ialah, sebelum ni, kita belajar di sekolah, mengikut teori sains yang diajarkan ialah, matahari ni sebagai pusat kan, pusat sistem suria. Bumi termasuk planet-planet lain mengitari matahari ini. Tiba-tiba dalam konteks ni nak berhenti masa, nak memperlahankan masa tadi, Allah menahan matahari. Sepatutnya bila bumi ni mengelilingi matahari, nak berhenti masa, siapa yang patut berhenti? Matahari ke bumi? Bumi. Sepatut kalau konteks kita orang bodoh ni tak reti berfikir sains, bumi lah berhenti. Baru masa tu berhenti. Jadi sebenarnya kita persoalkan, bumi yang keliling matahari ke matahari yang keliling bumi? Hanyakah persoalan tu kita dah dituduh flat? Apa kena mengena? Ani pusing ani ke, ani pusing ani tu dah jadi flat lah. Saya pun cuba fikir-fikir secara jujurnya, takut kita tersilap cakap. Kadang-kadang kita tak perasan dan terlepas. Pasang ulang kali video tu, mana tangan ku sebut flat, mana tangan ku sebut earth. Ulang-ulang tak ada satu pun. Lepas tu dah tak ada satu flat earth, kenapa dia tuduh kita geng flat earth? Adakah hanya kerana geng-geng flat earth ambil hujah ni untuk nisbahkan atas menyokong pendapat dia, kita pun dah jadi geng tu? Oh, lagu tu letih lah. Tapi kalau orang tanya jujur, jawapan ni saya tak pernah bagi siapa pada sesiapa pun. Saya malah. Contoh, kalau tanya hari ni, Ustaz, kira betul lah kalau orang tanya jujur, antara bumi bulat, bumi sfera dengan bumi datar, bumi leper ni, Ustaz nak terima hak mana, nak pegang hak mana, nak percaya hak mana? Saya secara mudah, kalau nak jawapan saya cari yang paling sederhana, yang paling boleh diterima oleh akal. Hari ini saya boleh kata yang bulat pun saya terima, yang hamparan, yang flat pun saya terima. Ay, macam mana boleh dua-dua lagu tu? Boleh tak nak kata dua-dua? Okey, sekarang tengok betul-betul kenapa saya kata dua-dua. Ni pemahaman sederhana saya. Siapa yang boleh faham dan boleh terima, terimalah. Siapa yang rasa salah lagi pemahaman saya, boleh perbetulkan, tak ada masalah. Dalam Al-Quran, ingat, bila kita baca Al-Quran, kita harus faham satu benda. Quran ni bukan bahasa kita, bahasa Melayu. Tidak. Quran ni ialah bahasa Arab. Jadi untuk memahami sebenar-benar kalimah, perkataan dan pengistilahan, untuk memahamkan ayat-ayat, kita kena belajar bahasa Arab. Betul. Dalam Al-Quran ni, bila Allah berbicara tentang penciptaan alam semesta, Allah selalu guna dua frasa. Satu, Allah guna kalimah khalaqa. Satu lagi, Allah guna kalimah ja'ala. Khalaqa dalam bahasa Arab, menciptakan. Ja'ala dalam bahasa Arab, menjadikan. Khalaqa, menciptakan. Ja'ala, menjadikan. Kalau bahasa Melayu lebih kurang tu tak? Bahasa Melayu, menciptakan pun dia, menjadikan pun dia. Kalau kita rasa dekat-dekat nak sama, saya bagi satu contoh mudah untuk melarikan perbezaan dia. Contoh, dengar baik-baik. Saya menciptakan sebuah kereta dan saya menjadikan kereta itu sebagai kenderaan harian saya. Nampak tak perbezaan dia? Nampak. Saya menciptakan sebuah kereta dan saya menjadikan kereta itu sebagai kenderaan harian saya. Dia jadi berbeza tu kan? Antara menciptakan dan menjadikan. Dalam konteks, bila first Allah nak buat penciptaan langit dan bumi ni, kita ambil perbahasan kita dalam konteks bumi. Bila Allah sebut menggunakan frasa ataupun kalimah khalaqa, saya terima bumi itu spherical. Bumi sfera, bumi bulat. Bila Allah guna frasa khalaqa, memang bumi bulat.
Tetapi bila Allah guna ja'ala menjadikan hamparan bagi manusia, bumi itu nampak dah datar. Datar. Walahal hak betulnya bulat. Hak tak jawab. Bubuh apa-apa lagi. Hak buat dulu mula-mula. Tapi bila nak bubuh tumbuhan, nak bubuh orang, nak bubuh binatang, Allah menghamparkan bumi ini bagi manusia. Sebab tu bila manusia pergi sudut mana bumi pun, dia nampak bulat ke? Dia nampak flat. Flat. Dia nampak flat. Duk inci mana pun kita nampak rata. Sebab kebesaran dan keluasan luas, kebesaran dan keluasan keluasan dia tu kita nampak dia tu rata. Hakikatnya pada frasa kolako, bumi tu bulat ataupun mungkin kalau nak terlebih kurang sikit separa bulat, kadang setengah batu betul macam bola, setengah batu macam bola rugby, itu tak kisah. Yang penting dia spherical, yang penting dia sphera. Inilah pemahaman sederhana yang saya boleh bagi untuk pegangan saya. Kalau ada pada orang ni, orang tu nak kuatkan lagi hujah dia bumi ni flat ke, ha, kajilah. Itu bukan bidang saya, saya lepaskan pada tuan-tuan. Hak lebih tahu, hak lebih pandai. Sebab saya pun kata pegangan saya ni tak semestinya betul. Ada hak. Sebab sifat pengkajian tentang sains, dia tak ada hak, dia tak ada limitation. Sains ni kadang-kadang dia betul zaman ni, mari zaman kemudian, oh ni hak sebenar. Dia jadi betul hak time ni pula. Dia tak terhak. Dia sentiasa ada orang ujian, ada orang buat kaji, ada orang analisis, kita pun terima. Lepas pandi kalau betul-betul confirm bumi tu flat, saya kena terima lah. Betul. Saya tak boleh dah nak kata jadi salah dah hari ni kalau ke-confirm. Oh, ayat ke-confirman tu betul ke darat bahasa Melayu tu salah. Tapi nak cakap bila ke-confirman berlaku dah bumi tu flat, saya kena tolak dah lah. Saya terima bumi bulat. Betul. Dah memang ni dah betul, saya boleh bertukar. Tapi setakat ni tak ada lagi. Bukan tak ada, walaupun orang kaji, hak lebih meyakinkan. Jadi biar sampai betul-betul tahap yakin, kita percaya. Kita boleh terima. Jadi apa pun poin paling penting, saya pesan pada semua. Saya kata benda ni bukan satu kepentingan dan benda besar bagi saya pun. Dan kalau tuan-tuan boleh terima, hari ni kita duduk bergaduh, duduk berbalah, bumi bulat ke bumi sphera, saya nak tanya satu benda je. Kalau duduk dalam hak bulat, duduk dalam hak sphera, semayang bang pun tak, apa beda? Kalau duduk dalam hak bulat ke hak sphera, puasa pun tak pernah puasa, apa beda? Kalau duduk dalam hak bulat, dalam sphera pun zakat pun duduk lari. Orang duduk kejap, bayar zakat, kita duduk lari, tak ada beda. Kalau duduk dalam hak bulat dan sphera, hari-hari buat jahat, hari-hari duduk fitnah orang, hari-hari duduk kutuk orang, hari-hari duduk buat kerosakan, apa beda? Bergaduh pasal bulat ke sphera. Tapi kalau kita nak tahu juga, nak tahu lebih, nak tahu juga untuk keyakinan bulat ke sphera, kajilah. Saya berhenti setakat ni pun dah cukup. Tak perlu bagi saya. Saya ingat, tak tahulah, mungkin orang kata terlebih pula. Kalau masuk kubur, insyaAllah lah. Kok-kok malaikat tak tanya aku, ustaz bumi ni bulat ke sphera? InsyaAllah tak ada lah soalan macam tu untuk saya. Tak boleh nak tanya amalan-amalan kita besok. Allah. Jadi berlepas dirilah daripada tuduhan. Bila kita duduk berkuliah, orang kata kita berteori, berkonspirasi. Kalau tengok kes ni, orang lebih awal berteori atas saya lah. Orang lebih awal tuduh saya lah. Saya tak kata apa pun, dia dah buat tuduhan awal. Sampai dia kata, eh ustaz tak kata pun, sikit lagi dia akan kata. Oh, sikit lagi dia akan kata. Tahu-tahulah Allah, dah orang ni macam-macam. Okey, boleh faham tak tu tak? Ha, kita kadang-kadang nasib baik mak rakam ni tak? Kalau mak tak rakam, orang sini lah tahu. Lepas tu hak lain duk tuduh lagi ya. Ha, lagu tu lah dunia hari ni, hak tu kata fitnah-fitnah tu. Hak tak sampai ke orang, mesti berterusan. Hak sampai kalau mak tak rakam malam ni, 40 orang ni lah tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, pandangan ataupun pendapat daripada Ustaz Auni Muhammad tentang bumi bulat ataupun datar. Ada aja orang seperti itu ya. Semoga kita ya guys ya, sebenarnya mau bumi datar, mau bumi bulat, ya terserah kalian lah gitu kan. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri ketika kita nanti di akhirat guys. Bekal kita tuh apa, itu yang terpenting kata Ustaz Auni Muhammad. Jadi gak ada bedanya kalian berdebat mau bumi datar, mau bumi bulat. Yang terpenting tuh kalian sholat, yang terpenting tuh kalian zakat, yang terpenting tuh kalian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, berbuat baik kepada sesama gitu guys ya. Bukan istilahnya kita itu berdebat ya hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Memang ya ilmiah, oke gitu kan. Aduh, gak tahu lah guys ya. Ada aja orang yang seperti itu ya guys ya, masya Allah. Coba kita
lihat komennya di sini ya. Setuju dengan Ustaz Auni, apa-apapun hanya Quran yang benar dan Quranlah saja panduan kita. Mukjizat Al-Quran salah satunya yang terletak dari segi ketinggian dan kesempurnaan bahasanya, yang bila diterjemahkan bahasa lain tidak mampu menggambarkannya dan menyampaikan maksud Quran itu. Hujah Ustaz yang kata ilmu sains ini sentiasa berkembang dan penemuan atau fakta hari ini belum tentu relevan dan benar pada masa akan datang. Kita ambil contoh planet. Orang zaman dulu percaya bahwa Pluto itu sebuah planet, namun sejajar dengan perkembangan ilmu sains dan teknologi beberapa puluh tahun kemudian pula mengatakan pendapat itu tidak benar. 2006 saintis menyatakan Pluto bukanlah sebuah planet, tetapi sekarang di tahun 2004 Pluto sekali lagi diklasifikasikan sebagai planet kecil. Wow, planet setelah terdapat penemuan baru. So, jangan kita meletakkan ketaksuban ke atas penemuan sains itu sendiri. Sebaliknya, ilmu sains mestilah senantiasa berpaksikan Al-Quran dan juga hadis. Itu yang patut kita pegang. Betul lagi sih. Mau sampai kapanpun ya kita harus tetap pegang Al-Quran dan hadis. Mau sampai kapanpun, karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, seperti itu ya. Dan hadis pun itu membimbing kita ya menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya seperti itu. Jadi kita memang harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Nah, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.